Vaksin di Magere Barat ini mungkin bisa jelaskan terkait teknis dan jumlah peserta yang diikuti. Baik, kegiatan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Magere Barat ini kita sudah atur jadwalnya akan dilaksanakan selama sepekan. Sasaran yang akan divaksin di Kabupaten Magere Barat ini total seluruhnya itu 1.528 orang. Dan hari ini adalah hari pertama kita melakukan launching dan pemberian vaksinasi COVID-19. Dan hari ini kita targetkan untuk 13 faskes. Dari 13 faskes itu, 6 faskes yang sudah menjalankan kegiatan vaksinasi. Dan dari 6 faskes yang hari ini menjalankan kegiatan vaksinasi, target seharusnya yang mana mendapat vaksin itu adalah 461 orang. Dan realisasinya adalah ada 177 orang yang terdaftar dan 143 orang yang sudah menerima vaksin atau sudah disuntik hari ini. Ada 34 orang yang tidak bisa diberikan vaksin karena sesuai dengan kontraindikasi vaksin, sehingga mereka tidak bisa diberikan